Ya, pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan ada peningkatan curah hujan dengan intensitas bervariasi dalam satu pekan ke depan. Berdasarkan informasi resmi BMKG, diperkirakan ada peningkatan curah hujan dengan intensitas bervariasi. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, mengatakan kondisi ini dipicu oleh aktifnya beberapa fenomena dinamika atmosfer seperti aktivitas gelombang atmosfer Rossby ekuatorial, gelombang atmosfer Kelvin, dan juga labilitas atmosfer skala lokal. BMKG mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap cuaca ekstrim yang diperkirakan terjadi pada tanggal 16 hingga 21 April 2024.